Halo guys, Erwin di sini. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan bikinkan guide untuk melawan Waliong ya. Yang difficulty-nya hell tipe AFK mode, guys. Untuk hero-nya seperti ini, di depan kita gunakan Rudikal, lalu di tengah kita gunakan si Russell dan di sama Lina dan di belakangnya adalah Guilan Legend, guys. Untuk item dan informasinya bisa kalian lihat di akhir video. Ini tidak ada starter lagi ya guys ya, soalnya ini tipe AFK, tapi kalau kalian mau lebih aman waktu di awal-awal sebelum si Lina atau si Rudikalnya mengeluarkan ulti, kalian bisa gunakan healnya pet ya, atau immortalnya pet. Ini saran saya, kalian gunakan pet yang mereduce skill cooldown guys. Kalau ada pinjaman Rachel bagus banget, kalau nggak ada Rachel kalian bisa gunakan Karin atau si Russell guys. Tapi saran saya sih cari legendary plus aja guys biar lebih aman ya. Nah ini kalau sudah jalan seperti ini ya, sudah keluar ultimate-nya antara Lina atau Rudikal, kalian tinggal kontrol si Linanya aja, lalu kalian pencet skill satunya guys. Meskipun kalian tidak pencet nggak apa-apa, tapi kalian sambil awasi aja guys ya, soalnya ini HP-nya lumayan banyak ya, kalau gagal ngulangnya terasa juga ini guys. Oke guys, ini kira-kira membutuhkan waktu 7 menit 8 menitan ya untuk yang tipe AFK ini. Kita bisa lihat equip dan formasinya di akhir video. Ini videonya nggak akan saya potong ya, soalnya beberapa kali saya bikin video saya percepat, katanya formasinya nggak AFK ya guys ya, jadi saya membohongi viewer karena itu videonya nggak saya potong sama sekali ya, jadi biar saya tunjukkan biar ini benar-benar bisa AFK guys. Oke guys, sampai ketemu di akhir video. Oke guys, sekarang kita bahas untuk item dan formasinya. Jadi untuk formasinya di sini saya gunakan basic ya. Lalu mengapa basic guys? Soalnya di depan kita nambahkan defense, attack speed ya untuk si Rasa dan Lina, dan di belakangnya decrease skill cooldown. Biar nanti yang reduce damage-nya dari Guilan keluar terus guys. Oke, lalu untuk hero-nya seperti ini ya, di depan Rudikal,
lalu di tengah ini Russell dan Lina, dan belakangnya Guilahan. Ini nggak bisa pakai yang Rudy yang biasa guys ya, soalnya kita memerlukan dua provoke di sini biar nanti dia nggak target ke Lina terus guys. Lalu untuk equipnya seperti ini. Untuk Rudikalnya di sini saya kasih 3 defend dan 2 block. Untuk E-nya saya gunakan E-nya Guilahan yang block efficiency ya. Lalu untuk ACC-nya di sini saya gunakan 1 transcending, 1 time acceleration dan 1 indomie guys. Lalu kita pindah ke Russell-nya. Russell-nya di sini harus full damage guys. Ini sudah saya coba tadi dengan critical atau dengan skill level up. Itu nanti malah mati ya, soalnya nanti shield-nya dia nggak kuat kena AoE-nya si Wolyong. Untuk E-nya di sini saya gunakan E-nya si Russell sendiri. Lalu untuk equip-nya di sini saya gunakan 1 Destiny. Di sini 1 TA dan 1 Temp Reversal guys. Ini Destiny-nya kalian ganti dengan Temp Reversal 2 bisa, atau kalau kalian mau kalian gunakan 2 TA juga bisa guys. Tapi berhubung TA saya nggak ada ya, jadi saya gunakan Destiny aja di sini. Lalu untuk Linanya di sini mix ya equipnya. Di sini 3 Salias dan 2 SPD. Untuk E-nya saya gunakan E-nya si Ian guys. Lalu untuk ACC-nya di sini saya gunakan 2 TA dan 1 Transcending. Lalu kita pindah lagi ke Guilahan-nya. Guilahan-nya di sini saya gunakan mix ya. Jadi ini 3 SPD dan 2 Salios. Ini separuhnya dari Lina ya guys ya. Untuk E-nya saya gunakan E-nya si Evan yang menambahkan blok ya. Lalu untuk ACC-nya di sini saya gunakan 2 TA dan 1 Indomie guys. Oke, sudah semua. Sekarang kita pindah ke pet-nya. Di sini pet-nya saya gunakan Rachel ya. Kalau kalian tidak ada Rachel, kalian bisa gunakan ini siapa ini? Si Rachel atau si Karin. Tapi kalau ada kalian pinjaman pet legendary plus, kalian pilih Rachel guys. Oke, lalu untuk masterinya seperti ini guys. Ini masterinya rata bawah ya. Yang level 25 kalian ambil yang atas. Lalu yang level 50 sini saya ambil yang single skill damage ya. Yang lainnya kalian ambil rata bawah sampai level 150 guys. Oke, mastery sudah. Sekarang kita lihat codec-nya ya. Codec-nya seperti ini. HP-nya 12.300, defense 672, attack-nya 3242 guys. Codec sudah, divinity tetap ya, belum bertambah. Ini kurang 3 biji di sini. Divinity sudah, sekarang potennya guys, ini adalah potennya si Guilahan 24 14 14. Aduh. Lalu ini potennya si Russell 24 14 14 juga. Ini adalah si Rudikal ya 13 17 17 dan yang terakhir adalah si Lina guys. 12 19 20. Oke guys, kira-kira begitu aja video saya kali ini. Semoga membantu kalian yang stuck di sini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya guys. Bye-bye, thank you.